Wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma wa razuqni fahma ya rabbal 'alamin. Wa ammal 'amu fa huwa ma 'amma shay'ain fa sa'idan min ghairi hasrin. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, atau secara umum di dalam bahasa Arab, ada kalimat-kalimat yang menunjukkan al-am, umum, tidak ditujukan kepada satu orang atau golongan tertentu, namun diumumkan kepada semua makhluk, semua manusia. Wa ammal am fa huwa ma amma syai'ain fa sa'idan. Yang dimaksud am di sini adalah yang diumumkan, yang diratakan kepada syai'ain, dua orang atau lebih. Dua atau lebih. Contoh min ghairi hasrin, tanpa ada batasan. Jadi fa sa'idan min ghairi hasrin. Tiga sampai bilangan yang tidak bisa dihitung. Berapa itu? Tiga sampai bilangan yang tidak bisa dihitung. Ya, gak bisa dihitung udah. Gak bisa dihitung udah apain? Ya, triliunan. Ya, itu namanya fasa'idan. Min ghairi hasrin, tanpa ada bilangan tertentu. Min qalihi ammamtu zaidan wa amran. Saya meratakan atau mengumumkan, membagi sama. Atau mengumumkan sepemberian kepada Zaid dan Amr bil auto, dengan pemberian. Amamtu Zaidan wa Amran bil auto. Wa amamtu jami'an nas bil auto, dan saya mengumumkan atau menyeluruhkan kepada seluruh manusia bil auto, dengan pemberian. Ai syammaltuhum bihi. Saya menyeluruhkan kepada mereka bil bihi, dengan al auto. Jadi fa fil 'ami syumulun, di dalam 'am itu menyeluruhkan, mencakup segala sesuatu. Jadi dalam Al-Qur'an ada 'am, umum, bukan kepada satu orang, dua orang, namun secara umum. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah SAW pun begitu. Kadang Rasulullah SAW ketika memberitahukan atau menasihati salah satu daripada sahabatnya, ya, masalan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau. Engkau di sini adalah Rasulullah SAW menunjuk kepada sahabat yang di depannya. Namun yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya bukan hanya dia saja yang dinasihati, namun dia dan orang-orang yang akan berjalan di belakangnya, yang mengikuti jalannya. Ya, orang yang ingin mendapatkan wasiat daripada Rasulullah SAW, maka ikut di dalam kalimat tersebut. Ya. Kalau bahasanya iradatul juz'i, itlaqul juz' wa iradatul kull. Itlaqul juz', ya, wa iradatul kull. Yang diucapkan sebagian, namun yang diinginkan keseluruhan. Maksudnya begitu. Walfadhuhu al-mawdu'atu lahu. Lafaz yang digunakan untuk umum, untuk mengkhitab kepada semuanya tanpa terkecuali, ada empat. Arba'atun, ada empat. Al-awwal al-ismul wahid al-mu'araf bil alif wal lam. Isim mufrad, ya, yang dita'rifkan dengan alif dan lam. Al-ismul wahid, isim yang menunjukkan isim masih mufrad, yang dimu'arafkan, yang ditarifkan, ditambahkan dengan alif dan lam. Ini digunakan untuk umum. Contoh nahwu innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia, al-insan bukan hanya sekedar satu manusia tertentu. Namun al-murad al-insan di sini adalah seluruh manusia. Baik itu pejabat, baik itu rakyat, baik itu ustadz,
baik itu pekerja, pengangguran, semuanya innal insana lafi khusrin. Asyahid di sini al insan, kata al insan, insanun manusia, insanun manusia, satu manusia. Ketika ditambahkan al, maka menjadi keseluruhan semuanya. Innal insana. Contoh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, hamdun satu pujian, hamdun hamidah yahmadu hamdan. Namun ketika ditambahkan al, alhamdulillah, segala puji. Jadi kata, jadi ada tambahan al itu menunjukkan untuk lishumul jami'il insan, untuk menyeluruhkan seluruh manusia. Innal insana lafi khusrin, tanpa ada pengecualian terlebih dahulu semua manusia dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah ada syumul, ada keseluruhan, ada pengecualian, ya, semua sandral fakhriyah enggak boleh keluar kecuali saya. Itu nama, itu namanya ada semua pakai al namanya. Innal insana. Nah, setelah keseluruhan itu biasanya ada al, ada illanya, ada pengecualian. Illal ladzina amanu ila akhirih, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, begitu. Jadi ketika mengucapkan secara umum, maka ya pastinya ada pengecualian lah. Qul fi apa? Kullu kaidah mustasnayat. Setiap kaidah ada pengecualiannya. Begitu. Innal insana lafi khusrin. Asyahid di sini al insan. Ada tambahan alif dan lam, maka menunjukkan alfadhuhu lil am, untuk umum. Wasmul jam'i al ma'ruf bil lam. Kemudian juga isim jama' yang ditarifkan dengan alif dan lam juga. Contoh, faqtulul musyrikina, maka bunuhlah al musyrikin, semua orang-orang musyrik. Faqtulu, faqtul, bunuhlah, bukan perangi. Kalau perangi, faqatilu, perangi. Tapi kalau faqtulu, bunuh. Faqtulul musyrikina, ya, bunuh orang-orang musyrik. Wallahu yuhibbul muhsinin, al-muhsinin, semua orang yang berbuat baik. Hatta orang non-muslim berbuat baik juga dibaikin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha la yuhibbul kafirin, al-kafirin, semua orang kafir. Hadza menunjukkan al-am, umum. Ya, bukan golongan tertentu ini kafir yang golongannya begini, la. Fala tuti'il mukadzibin, jangan engkau taati orang-orang yang berdusta, bohong. Semuanya. Ya. Bukan satu orang, dua orang, namun setiap pembohong jangan ditaati. Nah, ini kalimat yang menunjukkan am, keseluruhan, ya. Keseluruhan am, ya. Wal asma'ul mubhamah, dan juga nama-nama yang mubham. Contoh kaman, seperti man. Man itu isim mubham, fi man yaqil, yang digunakan untuk orang yang berakal. Ya. Kebanyakan seperti itu. Meskipun kadang ya man itu digunakan untuk tidak yang berakal. Ya. Apa itu baitnya? Ya. Baitnya gimana? Man digunakan untuk tidak berakal. Ada enggak? Ada yang tahu enggak baitnya bagaimana? Baitnya apa itu? Lupa aneh. Ada yang hal man yu'iru janahahu. Apa ini? Dia mengkhitab kepada burung. Apa itu burungnya? Lupa. Ya. Hal man yu'iru janahahu. Dibilang sama burung, "Eh, burung. Apakah ada daripada kalian yang ingin apa namanya meminjamkan ya sayapnya kepadaku?" Ya, burung apa namanya itu, hal man yu'iru janahahu, lupa. Ada burung dibilang sama burung apa begitu, atau burung gereja atau burung apalah,
Dia bilang sama burung, "Eh burung," katanya, "hal man yu'iru janahu, adakah daripada kalian yang ya, yang meminjamkan kepadaku apa itu sayapnya?" Ya. Begitu. Supaya saya bisa terbang menemui kekasihku. Begitu. Kadang kalau sekarang kagak bisa. Kan ada Gojek. Wah, ada Gojek. Ngapain lo pinjem apa? Pinjem saya burung. Kagak bisa. Pinjem Gojek gitu. Ada. Asir bal quta. Ha. Asir bal quta. Hal man yu'iru janahahu. Ya. Gue terus ila habibi apa itu asilu apa gitu pokoknya lupa gitu. Ala kulli hal, itu man biasanya digunakan untuk yang berakal, kadang juga digunakan untuk tidak berakal. Itu ada tuh di mana, di Kawakib ya, di Kawakib Ududuri ya, atau di Mutamimah Al-Jurmiyah. Man digunakan ya, man digunakan untuk tidak berakal ya. Man isim, termasuk isim apa? Isim apa coba? Man isim apa? Hah? Lah, yang di bab apa? Al-Mausul, isim Mausul. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza inda tayyin syuhur. Ya, man termasuk isim Mausul yang digunakan untuk yang berakal. Nah, apabila ada kata man, maka digunakan untuk umum. Man siapapun. Man dakhala dari fahuwa amin, barang siapa yang masuk rumahku maka dia aman. Man dakhala al masjid fahuwa amin, barang siapa masuk masjid maka dia aman. Man dakhala al ka'bah fahuwa amin, kata Rasulullah, barang siapa masuk Ka'bah pun akan aman. Nah, man umum, laki, perempuan, 1, 2, 3 bisa pakai man ya, digunakan untuk umum. Ya, man untuk berakal biasanya, kemudian digunakannya juga untuk umum, bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, tergantung orang yang menginginkan. Kemudian juga digunakan untuk laki dan perempuan bisa ya, begitu. Faham itu? Nah, wama dan juga ma, ma fi ma la yaqil, biasanya ma digunakan untuk tidak berakal, namun kadang juga digunakan untuk yang berakal juga. Wama semuka, masmukumul karim. Ha, siapa namamu? Fudul banget katanya. Begitu. Wama digunakan fima la yaqil, digunakan untuk yang tidak berakal. Nahu, maja'ani minka akhatu, yang datang darimu saya ambil. Kenapa? Qalilun minka yakfini, walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu. Sedikit darimu itu dia sedikit. Cukup untukku meskipun itu sedikit darimu. Ya, qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilu. Ya. Majani minka akhatu, apa yang datang darimu saya ambil. Apa aja yang datang darimu saya ambil. Asyhad di sini ma. Majani. Ma apapun. Jadi menunjukkan umum. Kata-kata am, lil am, man amama. Man lil aqil atau fi man yaqil. Kalau ma fi ma la yaqil, biasanya seperti itu. Wa ayun dan juga ayun, istifhamiyah atau syartiyah atau mausulah. Ayun itu ada 3 kegunaannya. Ada istifhamiyah, ada syartiyah, ada mausulah. Ayu yaumin al-yaum, kan ada itu di muhawarah ya. Ayu yaumin al-yaum, al-yaum yaumul arbi'a. Mula arbi'a lah. Al-yaum yaumul arbia. Nah, ini pertanyaan berarti ayu yaumin al-yaum, al-yaum yaumul arbia. Ini istifham. Ya. Begitu. Ada lagi ayun syartiyah. Ayun siapapun. Ya. Siapapun. Ayyan kana. Waduh. Apapun itu adanya. Akan dibahas nantinya. Ya. Au mausul atau ai isim mausul. Ya. Fil jami' di dalam keseluruhannya.
ai man yaqil wa ma la yaqil, baik di dalam ayun untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Nahu ayu abidi ja'aka ahsin ilaih, ayu abidi, siapapun, siapapun budak sayang datang kepadamu, ahsin ilaih, ya, perbaiki dia, jamu dengan baik. Berarti ini ayat apa ini? Ayu abidi ja'aka ahsin ilaih, siapapun budak saya yang datang kepada mahsin nilai, ini syartiyah. Syartiyah. Wa ilaysya aratta atitukahu, apapun, ini mausulah. Apapun yang perkara-perkara yang kau inginkan, saya kasih. Yang penting kau ridha, kau suka, kau senang. Ilaysya aratta atitukahu. Atitukaha sebenarnya. Kaha apa kahu? Atitukahu apa atitukaha? Atitukaha, ha kembali pada asya, jama' kullu jam'in mu'annasun. Setiap jama' kaidahnya, setiap jama' itu mu'annas. Wa aina, dan aina fil makan, aina dimanapun, enggak tempat tertentu, di sini, di sana, di situ, enggak menjadi masalah. Yeah. Fil makan, nahu aina matakun, akun ma'ak, dimanapun kau berada, saya akan bersamamu. Ya, ini penyerahan totalitas. Ya. Dimanapun kau berada, saya akan ada bersamamu. Begitu. Aku akan menemanimu sampai kapanpun juga. Waduh. Tapi kalau tadi ada orang mengatakan kita mati bersama, bohong. Sampai mati. Ternyata lakinya mati, gaget mati. Aduh, buang banget. Aina matakun akun ma'ak. Dimanapun kau berada, saya akan bersamamu. Ada aina. Jadi bukan hanya di sini, di sana, di situ, enggak, dimanapun. Ini menunjukkan ta'am. Ya. Wa mata fi zaman, dan juga mata, kapan. Ya, kapan ini menunjukkan umum, kapan saja, sekarang, nanti, besok, lusa, sebulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, mata. Mata syi'ta ji'tuka. Kalau laki-laki bilang mata syi'ti ji'tuki. Sampai kapan? Kapan kamu menginginkan saya datang? Mata syiti jituki. Kalau kita aneh laki-laki. Mata syiti jituki. Ya. Kapan ente mau ane datang? Tinggal WA aja. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan begini, mata syita jituka. Gitu. Terserah ini mau ente mau mata syita boleh, mata syiti boleh. Boleh-boleh saja. Yang penting jangan mata syitu. Gimana? Ya, aduh. Kalau mata syitu boleh juga sih. Mata syitu jituki. Ya. Yeah. Kapan saya mau ini ane datang. Kapan saya kayak saya mau. Kalau ane enggak mau enggak datang. Begitu ya. Begitu. Wama dan ma fil istifham. Ini ketika kita berbicara masalah am ya. Mata ini kapan aja? Ini mau kapan? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 3, jam 4, malam, siang, sore, pagi, siap. Ya, siap. Bukan siap, siap. Gitu. Wama dan ma fil istifham untuk istifham. Nahu ma indak, apa yang kau miliki? Ma indak apa yang kau miliki? Ma fil istifham. Wal jaza dan juga ma untuk jaza. Maksudnya ma jawab. Ma ta'amal tujjabih. Apapun yang kau lakukan, engkau akan dibalas. Nah, ini harus perlu dipahami tuh. Jadi kata-kata untuk am, ada man, ma, ayun, aina, mata, ama ma. Ma fil istifham. Wal jaza. Wa fi nuskhatin wal khabar badal al jaza. Dan juga ada mengatakan al khabar. Dalam apa namanya nuskhah yang lain al khabar pengganti daripada jaza. Nahu amiltu ma amilta, saya lakuin apa yang kau lakukan. Amiltu ma amilta, saya melakukan apa yang kau lakukan. Itu lakuin apa ya, begitu. Ini maksudnya kebaikan nih, ente berbuat baik, anda lebih baik, begitu. Jangan ente jahat, anda lebih jahat, jangan begitu. Amiltu ma'amilta, saya melakukan apapun yang kau lakukan. Wa ghairihi dan juga yang lainnya. Kal khabar ala nuskhatil ula wal jaza ala tsaniyah. Maksudnya bagaimana nih?
kal khabar alam syaratil ula. Kalau seandainya wama fil istifhami wal jazai berarti wa ghairihi, contohnya kal khabar. Tapi kalau wama fil istifhami wal khabari berarti wa ghairihi kal jaza. Gitu. Faham enggak deh ibarahnya? Lihatin kitabnya. Jangan senyum-senyum aja. Wala fin nakirat, dan juga la untuk nakirat. Namanya la allati li naf'il jinsi. Nahu la rajula fid dari, tidak ada satupun orang di dalam rumah. La rajula. Perbedaan la rajula sama la rajulun. La rajulun fid dari. Ya. Yeah. La rajula sama la rajulun beda enggak? Beda. Kalau la rajula tidak ada satupun laki-laki di dalam rumah, enggak ada. Tapi kalau la rajulun enggak ada satu orang laki-laki, tapi banyak ada. Yang enggak ada satu, dua, tiga, banyak di rumah. Gitu. Jadi kalau la rajula tidak ada semuanya, satu apalagi. Ya, apalagi 4-5 enggak ada. Satu aja enggak ada. Kalau la rajulun fid dari. Bedanya. Kalau la rajula berarti la alatina fil jinsi. Menafikan semua jenis laki-laki tidak ada di rumah. Tapi kalau la rajulun fid dari, tidak ada satu laki-laki di rumah, berarti yang ada berapa? 2, 3, 4, 5, sampai 10, sampai 100. Ada. Yang dinafikan satunya. Kalau yang la alat di jinsi, yang dinafikan jenisnya. Faham ini perbedaan? Faham gak perempuan? Kalau la rajula berarti yang dinafikan jenis laki-lakinya gak ada sama sekali di rumah. Tapi kalau la rajulun berarti yang dinafikan mufrad rajulunnya. Tasniyah jamaknya semuanya ada. Yang ditiadakan satunya. 2 3 4 ada. Gitu, itu la fin nakirat. Nah, ini permasalahan-masalah al-am. Jadi dalam kalimat Al-Qur'an dan dalam hadis apa namanya? Kadang menggunakan kalimat-kalimat ini. Berarti kalau menggunakan kalimat ini atau isim ini berarti itu menunjukkan umum semuanya. Ya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapapun, bukan satu orang dua orang, siapapun untuk jamak. Wal umumu min sifatin nutqi, umum itu dari sifat an-nutqi yaitu al-mantuq. Ya. Umum dilihat dari sifat pembicaraannya. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'li huwa ma yajri majrahu. Wala yajuz, dan tidak diperbolehkan da'wal umum untuk mendakwakan, ya, mengaku-ngakukan umum fi ghairihi di dalam selain an-nutqu min al-fi'li, daripada pekerjaan. Kalau beda nih pekerjaan, ya, sama ucapan dibedakan. Wa may yajri majrahu, dan juga hal-hal yang sesuai atau berjalan sesuai jalan al-fi'il yaitu al-iqrar. Contoh di sini kalau masih belum faham, kama fi jam'i sholatain bina sholatain fi safar, sebagaimana Rasulullah SAW menjamak dua sholat di dalam perjalanan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjamak dua sholat di dalam safar, zuhur dan asar, maghrib dan isya. Fa innahu la ya'ummu safar at-tawil wal qasir. Karena al-jama' ini, menjamak salat ini, la ya'um, tidak umum untuk perjalanan at-tawil wal qasir. Fa innahu innama yaqau fi wahidin minhuma. Nah, kata-kata as-safar yang diasyahid di sini adalah as-safarnya, fi safar, dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu umum. Perjalanan itu ada perjalanan safar tawil, ada safar qasir. Safar tawil berarti itu perjalanan yang melewati 84 kilo ke atas, yaitu sudah safar tawil. Si di bawahnya namanya safar qasir. Sini ke Celeduk, sini ke Kebayoran. Nah, ini safar-safar qasir. Nah, di sini ada kata kama fi jamihi sallallahu alaihi wasallam bina sholatin fi safari. Rasulullah SAW menjamak dua sholat dalam safar. Ini perlu digarisbawahi, perlu ditafsirkan. Apakah yang dimaksud safar tersebut apa namanya? Ya'um as-safar tawil wal qasir,
au la ya'um musafar illa atawil faqat. Nah, di sini fa innahu la ya'um musafar atawil wal qasir, tidak mengumumkan, tidak secara umum perjalanan yang tawil dan qasir. Namun fa innahu innama yaqau fi wahidin minhuma, salah satunya, yaitu di soal apa namanya perjalanan yang tawil baru diperbolehkan untuk al qasr. Ya. Atau apa al jama', menjamak salat. Wa kama fi qadaihi bi syuf'ah lil jar. Rasulullah SAW pernah memberikan hukum, ya, memberikan hukum bi syuf'ah lil jar. Diperbolehkan untuk syuf'ah lil jar bagi tetangga. Tahu enggak syuf'ah? Syuf'ah itu adalah membeli secara paksa dengan sebab-sebab tertentu. Membeli secara paksa dengan sesuai harga yang pertama dengan syarat-syarat tertentu. Syuf'ah itu disyaratkan harus apa namanya secara umum. Ya. Maksudnya kalau seandainya ada dua orang memiliki satu apa namanya bagian tanah yang belum dibagi, ada 5 hektar masalah. Yang satu punya 2,5 hektar, yang satu punya 2,5 hektar. Tapi belum dibagi. Mana milik A, milik si B? Belum dibagi. Ketika belum dibagi itu namanya min jihati syuyu', ya, umum. Nah, kalau seandainya si A menjual kepada orang lain, si A menjual kepada si C. C, ini saya jual tanah saya, anda punya 2,5 hektar, ya, saya jual kepadamu. Ternyata si B mengetahui kalau si A menjual kepada si C, maka si B punya hak untuk membeli secara paksa kepada si C. Si C, saya dengar ente membeli dari si A dengan harga sekian. Udah, ini harga, ini duit saya kasih, itu tanah jadi milik saya. Ini namanya hak syuf'ah. Kenapa? Karena yang berkongsi, ya, yang bersekutu itu lebih berhak untuk mendapatkan apa namanya hak yang di sampingnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Namun di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun lil jar diperbolehkan. Ya, lil jar diperbolehkan. Kalau mazhab Abu Hanifah lebih luas. Contoh, kita punya rumah, tetangga kita jual kepada orang lain. Maka kita punya hak untuk membeli rumah itu secara paksa. Kalau nanti punya duit. Kalau enggak punya duit ya biarin, enggak punya duit. Ini memang kalau punya duit, ya. Kalau punya duit, ya, untuk membayar ini tetangga kita jual kepada orang lain. Kita enggak tahu siapa yang akan menghuninya. Apakah orang baik ataukah orang buruk, bahkan apakah muslim atau non-muslim, kita enggak tahu. Maka kita punya hak untuk membeli. Namanya syuf'ah, membeli dengan paksa. Udah, orang yang membeli baru ini kita datengin, ini apa namanya, saya beli rumah ini sesuai engkau beli dari si fulan. Ada namanya hakul jar. Nah, di dalam mazhab Imam Syafi'i hakul jar tidak diperbolehkan dalam syuf'ah. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah diperbolehkan. Ya, karena al jar qabla dar, pilih tetangga sebelum pilih rumah. Ya, cari tetangga yang baik sebelum pilih rumah yang bagus. Jangan rumahnya yang dipilih, bertetangga dengan siapa, ya, rumah tersebut, begitu. Kama fi qadhihi fi syuf'ati lil jar, berarti ini bukan untuk umum. Berarti seperti itu. Kata Imam Syafi'i, ini bukan untuk umum. Ini hanya perorangan saja. Rasulullah SAW memberikan hukum kepada orang tersebut. Sehingga Imam Abu Hanifah mengambil dari hukum ini pun berbeda ijtihadnya. Oh, ini bukan untuk satu orang saja, ini umum, kata Imam Abu Hanifah. Tapi kalau buat Imam Syafi'i itu hanya untuk apa namanya orang yang syuyu' min jihati syuyu', sehingga al jar tidak punya untuk syuf'ah. Berarti itu menurut mazhab Syafi'i dibedakan antara al jar dan juga apa namanya min jihati syuyu'. Ya. Fa innahu innama yaqau fi wahidin,
Rawahu An-Nasa'i 'anil Hasan mursalan. Fa innahu la ya'ummu kull jarin, ya. Itu tidak umum untuk setiap tetangga, li ihtimali khususiyatin fi dzalika jar, dimungkinkan ada khususiyah di dalam tetangga tersebut. Hadzal dalil Imam Syafi'i. Namun dalam mazhab Malik mengambil dari zahirul hadis diperbolehkan. Seperti tetangga tadi. Ya, tetangga, kita lebih berhak untuk membeli rumah tersebut daripada orang lain. Kalau kita punya duit. Tapi kalau enggak punya duit, ya biarin. Kalau saya nanti punya duit dan mampu membayar, pengin memiliki, itu lebih berhak daripada orang lain yang memilikinya. Itu dan tidak akan dijelaskan di dalam kibabu syuf'ah di kitabul buyu'. Wal khasu. Nah, yang selanjutnya adalah khas yuqabilul 'am. Ya, apa itu sinonim apa antonim? Lawan kata. Apa? Antonim. Hah? Antonim. Antonim lawan kata. Sinonim persamaan kata. Pernah sekolah enggak? Gitu. Al-khasu yuqabilul 'am. Al-khas itu antonim daripada al-'am. Kalau tadi al-'am berarti umum. Innal insana lafi khusrin, seluruh manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Umum untuk siapapun, laki, perempuan, 1, 2, 3 semuanya. Nah, yang ini untuk khas. Ya, begitu. Wal khasu yuqabilul 'am, sebalik daripada 'am. Fa yuqalu fihi ma la yatanawalu shay'aini fa su'idan min ghairi hasrin. Mala yatanawalu, perkara yang tidak diberikan kepada dua orang atau lebih, ya, min ghairi hasrin, tanpa hitungan. Berarti hanya untuk satu orang saja. Ya, nahwu rajulin wa rajulin wa salatin rijal. Ya, khusus nih. Ya, umum itu, khusus itu juga macam-macam. Khusus itu juga macam-macam untuk satu orang, dua orang, tiga orang khusus, atau kadang satu golongan, ya, partai tertentu atau firqah tertentu. Ada namanya, ada kadang kekhususan. Ya. Al-khasu qabilul 'am. Wa takhsis tamyizun tamyizu ba'dil jumlah. Itu membedakan sebagian jumlah. Ai ikhrajuhu, mengeluarkan daripada jumlah yang banyak. Contoh kayak ikhrajil mu'ahadin, seperti mengeluarkan orang-orang kafir yang masuk dalam mu'ahad. Mu'ahad itu berarti orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Namun ternyata di sini mengqali ta'ala faqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrikin. Yang dimaksud adalah selain daripada al-mu'ahadin. Kalau al-mu'ahadin tidak boleh dibunuh karena mereka memiliki perjanjian perdamaian di antara orang muslim dan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Wa huwa yanqasimu ila muttasil wa munfasil. Itu kalau khas itu kalimatnya dibagi menjadi dua. Kadang memakai kalimat yang muttasil, kadang memakai kalimat yang munfasil. Fal muttasil al istitsna. Adapun yang muttasil itu adalah memakai istitsna, pengecualian. Makanya perlu belajar nahwu. Wa sayati mitsaluhu, dan akan datang contoh-contohnya. Wa syartu, dan juga syarat nahwu. Akrim bani tamimin inja'uka. Akrim bani tamimin inja'uka. Muliakan bani tamim apabila datang kepadamu. Apakah ini untuk semua bani tamim, kapanpun, dimanapun? Enggak. Akrim bani tamim inja'uka. Ada syaratnya. Kalau mereka datang kepadamu. Kalau enggak datang kepadamu, enggak usah dihormati. Itu kalimat akrim bani tamimin inja'uka, berarti ada khususiyah yang tersirat di dalam kalimat tersebut, tersembunyi di dalam syartiyahnya. Inja'uka, kalau mereka datang kepadamu. Ini menunjukkan khas orang yang datang kepadamu. Begitu. Contoh, kasih hadiah semuanya kepada santri al-fakhriyah yang pakai baju putih. Yang enggak pakai baju putih enggak dikasih hadiah. Begitu namanya khusus, kekhususian. Namanya khos. Ay al-ja'ina minhum wa taqyid bisifah, dan juga mengkaitkan
ya, bersifat dengan sifat tertentu. Akrim bani tamimin al-fuqaha, muliakan bani tamim, yang faqih saja, yang ahli fiqih saja, yang bodoh-bodoh jangan. Begitu. Ini at-taqyid bisifah, mengkaitkan atau mengikatkan sesuatu pemberian atau yang lainnya atau kemuliaan, ya, bisifah dengan sifat tertentu yang dimiliki, yang dimiliki oleh bani tamim tersebut. Salah satunya adalah al-fuqaha. Akrim bani tamim al-askhiya, akrim bani tamimin apa namanya, al-kurama, yang dermawan, misalnya seperti itu. Wal istisna'u, nah apa itu istisna'? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang masalah istisna. Istisna sama seperti pelajar nahwu, ada istisna muttasil, ada istisna munfasil. Ya. Ada adatul istisna. Ada adat istisna. Ya. Begitu. Ini mic-nya ada yang di telinga enggak? Langsung di kuping gitu. Ini tangannya pegel banget ini. Aduh. Oh. Ada. Kalau ada pakai mic yang di telinga aja. Jadi gampang ya. Enggak megangin aja. Gitu. Ada pertanyaan? Yang mau tanya silakan. Yang belum paham, yang mau tanya silakan. Udah, nggak ada lagi, nggak ada sama sekali. Daripada paham semuanya, ini ntar ikhtibarnya susah loh, harus paham, benar-benar paham. Lah, fal muttasil al istisna wa syartu wa taqib sifat, ada tiga. Jadi at-taksis, ya, taksis tadi kan ada wahwa yang kasih milah muttasil dan munfasil. Yang muttasil itu dibagi menjadi tiga, ada tiga bagian, ada istisna, ada syarat, ada taqid bisifah. Ya. Yang syarat contohnya akrim bani tamim inja'uka, taqid bisifah contohnya akrim bani tamim al-fuqaha. Ada istisna, kenapa diakhirkan? Karena pembahasannya panjang. Jadi ada tiga. Jadi al-muttasil di sini ada tiga. Al-istisna, asyarat, taqyid bisifah. Ada pun al-istisna nanti akan kita jelaskan. Gitu. Wallahu a'lamu bisawabi.